warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya si Nuk Mancing. Ini saya dapat paket nih. Kita buka isinya apa? Kita jelaskan ya. Pemaksaan bukannya, maklum ada cutter. Ada umpan pelangi, jagung susu, ada umpan putri dari trik, ada jempol tuna, ada amisan ikan nila, amisan kerapu dari jempol, udang dari jempol. Kita langsung racik aja umpannya. Bikin pakai amisan nyoba kerapu sama ikan nila sama jagung susu, yang lain buat besok lagi. Ini bahan-bahan tambahannya, ada bondon, santan kara, susu dengkau, keju, sama telur ayam. Pertama kita bondon dulu. Parut. Keju, kita masukkan semuanya. Thank you.
masukkan misan dulu. Wanginya tetap. Aduk. Tambahin kerapuk. Mantap, aromanya mantap. Aduk lagi biar tercampur. Telur. Kita kalau bikin pan itu nggak usah ragu-ragu, yang penting yakin. Kalau nggak yakin ya nggak usah bikin. Telurnya 4, pakai semua. Kita aduk lagi. Campurkan susu tempo.
lagi. Santan kana. Semuanya. Terakhir jagung susu ya, campurkan. Aduk lagi. Setelah bahan-bahan tercampur semua begini, sudah tercampur semua, kita masukkan ke kantong plastik. Thank you.
siram ini. Wah, ngopi dulu yang punya. Mantap. Yang bersihkan. Biar udaranya kosong, biar tidak ada udaranya. Kita rebus. Nah, kurang lebih direbus 20 menit. Ini umpannya sudah selesai direbus kurang lebih 20 menit. Lebih bagusnya sih dikukus ya, lebih maksimal untuk matangnya. Sudah matang, enak. Trik dari saya ini untuk menggunakan pan yang saya bikin ini, untuk satu kantong plastik ini, kalau untuk targetnya ikan rame, satu kantong ini menggunakan satu kaleng kecil ikan tuna, target ikan rame. Tapi untuk target ikan babon atau induk itu tidak perlu lagi menggunakan ikan tuna. Itu trik dari saya yang biasa saya gunakan gitu. Ini umpan udah saya uji di beberapa empang, induk makan, ikan rame pun makan. Saya tidak sembarangan lah kalau misalkan bikin umpan kalau belum diuji, ya nggak mungkin saya bikin lah kalau nggak ada hasilnya kan. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih. Saya Sinup Mancing. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.